Kontot, kontot, kontot. Sini, kontot. Kontot. Meow. Yeah. Hai. Kontot. Okey, jom. Kita nak buat video sama-sama hari ni tau. Boleh tak, kontot? Kita nak buat video bersama anak-anak kontot tau. Hey, kontot. Tadi tidur diamlah dia ni. Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, video kali ni kita nak tunjuk korang kontot bersama anak-anak dia. Kalau korang nak tahu, kontot hari tu kan dia beranak. Ah, nampak tak titik dia? Anak dihisap titik dia. And inilah dia kontot. Kenapa nama dia kontot? Sebab, okey, letak sikit ni. Tadaa! Dulu masa dia kecil, dia punya ekor kontot sangat. And then, kita panggillah dia kontot. Kontot jadi macam ni. Kontot je seorang, ada apa? Keling-keling, kencing-kencing-kencing. Ada ada collar ni. Sebab dia je aku sayang. Yang lain, kucing Afiq kentang lah. Aku tak nak layan kucing dia. Kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Akhir, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? Okay, hari tu kan kontot dia baru je beranak. And then, dia dapat anak 4 ekor. Dia sebenarnya kan sebelum ni kan anak dia semua habis dimakan. And sekarang anak dia hidup semua. Aku tak nak pegang dia lama jadi. Aku ada meja. Aku dah sediakan meja supaya aku boleh letak kontot macam ni. Duduk. Duduk diam-diam. Okey, duduk diam-diam. Dia suka diusap macam ni. Lepas tu dia suka dekat-dekat. Ya, kontot ada 4 ekor anak. Nampak tak? Dia ni macam kecil je kan. Tapi dapat 4 ekor anak. Dia sebenarnya remaja lagi tau. Umur dia baru setahun lebih ke? Ada nak 2 tahun. Tapi kecil je kan? Sebenarnya ada kucing lagi yang beranak, Oreo. Tapi kita nak tunjuk lah anak dia. Kita nak tunjuk anak-anak kontot sahaja. Jadi hari tu dia beranak. So hari tu dia beranak dekat dalam almari kat luar rumah. And then anak dia sekarang ada kat luar tau. Jadi kita nak tunjuk korang anak-anak dia. Jom, jom. Jom kontot. Jom. Jom. Ni. Alah. Okay. Alright, so kita bersama kontot. Sini kontot. Meow. Okay, ini Oreo. And ini nampak tak? Tara, ni lah anak kontot. Comel tak anak-anak kontot? Comel. Ni anak kontot. Inilah kontot. Ini nama dia Oreo. Dia pun ada anak dia. Anak dia sorokkan kat hujung tepi lah. Yang anak-anak tepi sini semua anak kontot. Kontot, kita nak minta izin kat kontot. Kita nak buat video tau kontot. Dengan anak-anak kontot. Boleh? Boleh lah tu. Aku dah usap dia. Budak-budak ni tak ada nama lagi. So, kita ambil dulu seekor. Tada! Ui, ya Allah mata dia biru tu. Cantik kan? So, jom kita pergi tunjuk seorang-seorang lah. Aku nak angkat dia orang. Letak dekat atas meja sekejap. So inilah dia anak-anak kontot. Ada anak dia yang lain aku tak dapat tangkap. Nampak tak comel tak dia orang? Aku rasa dia orang takut lah. Jadi aku kena. Okey, dia nak angkat anak dia. Alright, so aku tak boleh tunjuk lama-lama sangat anak kucing tu sebab mak dia sayang sangat anak dia. Dia tak bagi aku ambil anak dia. Anak dia buat bunyi bising. Lepas tu, yang ni Oreo ni angkat anak-anak dia. Jadi aku letak balik kat tempat sana. Kalau korang nak tahu, ni lah dia Oreo. Yang ni kucing Afiq kentang. Yang dia besar sikit. Dia tak kontot. Ekor dia panjang. Nampak tak? Jadi dia pun ni manja juga tau. La ilaha illallah. Dia ni jenis pemalu sikit lah. Dia tak macam kontot. Kontot dah biasa masuk video kan? Kontot sini, hantai. Ya, kontot. Kontot dia dah biasa masuk video. Jadi dia dah lebih selesa kat dalam video. Anak-anak dia tak ada nama lagi. Dia aku tak tahu nak namakan anak dia apa. Nama kucing tu kita boleh fikir nanti. Atau korang boleh bagi nama kat kucing-kucing tu. Nah, kontot ada 4 ekor. And anak Oreo ada 2 ekor. Tak tunjuk pun nanti kau ambil anak kau. Kan hey, kontot? So kita nak bagi kontot hadiah lah. Sebab dah lahirkan anak-anak kita. Kita nak bagi hadiah dekat kontot, okey? Sekejap ya, kontot. Ada pom 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 pom. Okay, kita nak bagi dia wet food. Kegemaran kontot. Kontot paling suka makan benda ni. So kita ada piring dekat sini. And kita nak bagi kontot makan, okay? Sebabkan kontot berjaya dapat 4 ekor. Aku ni
sensitif dengan bulu-bulu kucing. Tapi kita sayang kucing nak buat macam mana kan. Tak apalah, kita bersih je lah demi konton. Sabar eh, sabar eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Sabar, kita buka kan. Eh, tepi sikit, tepi sikit. Orang nak tengok. Eh, satu, dua. Oh, yeah. Oreo nak tak? Oreo ni dia tak heran sangat wet food tau. Sekejap eh. Sekejap, kita keluarkan. Wow. Diorang dah terbiasa makan makanan kering. Jadi, bila dapat makanan basah ni, diorang berselera. Walaupun dah makan, diorang makan lagi. Selalu bagi ni macam hadiah lah untuk diorang. Dan dekat luar kita pun ada Nat. Nat dia selalu pergi rumah orang lain. Dia tak pergi main dengan kucing-kucing lain. Sekarang ni yang ada selalu kat rumah kontot dengan Oreo je. Dan aku ada berita sedih yang kita punya kucing. Kalau korang pernah tengok video sebelum ni, ada Pak Hitam kan. Ha, Pak Hitam dah kena buang. Kita dah tak ada dah kucing kita yang Pak Hitam tu. Sebab Pak Hitam dia nakal sangat. And pakcik aku, dia tangkap Pak Hitam. And pakcik aku, dia pergi bagi kat orang lain. Sebab hari tu, Pak Hitam, dia pergi lompat dekat dalam kuali nenek aku. And then lauk semua rosak disebabkan Pak Hitam. And Pak Hitam ni memang nakal sangat-sangat lah. Jadi diorang dah tak tahan dengan Pak Hitam. Diorang tangkap Pak Hitam, lepas tu buang. Aku pula tak ada dekat Melaka kan. Kalau tak dah dapat, dah kita selamatkan Pak Hitam. Pak Hitam seorang je. Pak Hitam seorang je. Pak Hitam je seko yang reti berdiri tau. Kalau kita ajar dia berdiri, dia akan berdiri. Yang kucing-kucing lain tak reti berdiri. Oreo pun pakai collar kontot dulu. So kontot je ada collar yang beloceng. So lebih dramatik, kita nak bagi dia makanan daripada ini babi air. Makanan ini nak bagi dia makan roti canai. Mama, kucing makan roti canai tak? Tak boleh. Bulu dia tercabut. So kita bagi makan burung puyuh boleh tak? Bulu dia tercabut ke? Okay, kita pun ada baby kat sini. Hi baby. Hi baby Faris. Ni adik saudara kita. Yang paling kecil kan? Betul tak? Betul tak? Boleh tak macam tu? Oh, nak masuk video. Oh, mak kata golek. So, encik nak cakap apa-apa tak dekat kita? Ha? Nak cakap apa? Oh, okey. Memang ni YouTube Faris Nakib. Okey? Nak cakap apa-apa lagi tak? Oh, macam tu. Lepas tu, Faris suka kucing tak? Suka kontak ke Oreo? Ha, cepat teka. Teka. Eh, ayu meleleh pula. Cik pening ke cik? Cik jangan pening-pening. Kita punya YouTube ni biasa-biasa je. Cik, cik pandang sini. Cik pandang sini. Cik pandang sini. So, nak cakap apa-apa tak sebelum habis YouTube sekejap lagi? Ha? Wow, bye. Bye-bye. Kita sambut kita punya kucing. Oh, dah makan ke? Kontok je makan ni. Oreo? Oreo kenapa ni Oreo? Oreo? Letak balik anak kat bawah tu. Ni ada nyorok bawah ni. Okay. So ramai-ramai duduk bawah ni jadi budak baik, okay? Ada 6 ekor kat bawah. 2 ekor dia punya. And lagi 4 ekor kontok punya. So macam tu sajalah kita punya video kali ni eh kontok. Macam tu je eh kontok. Tak dapat tunjuk anak sangat sebab nanti dia bawa lari anak dia. Kita pun tak nak dia bawa anak di sana sini kan. Bila kucing rasa tak selamat, dia bawa anak di sana sini tau. So aku tak naklah kacau anak dia sangat. Jadi korang dapatlah tengok sikit. Walaupun sikit dapat tengok anak-anak kontok tadi. Dengan anak Oreo. Anak Oreo ada juga kat bawah. Kontok, nak cakap apa kontok? Tak ada cakap terima kasih ke aku dah beli ni? Okey lah. Terima kasih yang tengok YouTube channel Aki kali ni bersama kontok sayang. Jangan biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang ting. Okey, kita jumpa dalam video akan datang. Okey, kontok. Boleh kontok? Kontok disibuk je makan. Tadi dah makan ke? Dia makan lagi. Okey, aku pun dah berhingus dah ni. Aku alah dengan bulu kucing. So, kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.
Okay, just update. Aku nak bagi tahu yang mata aku dah macam awak. Aku pusing banyak kali doh sebab kucing punya bulu ni. Jadi, jangan lupa like video ni. Tengok video sampai habis sebab aku dah bersin-bersin sebab korang. Okay, bye.